kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah, selamat bergabung bagi Diarpis yang baru pertama kali hadir di Diarpi 232. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita siapkan hati kita, buku catatan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk negara Indonesia Bapa, negara di mana kami berdiri, negara di mana kami tinggal Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati negara Indonesia Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya Bapa. Bapa, Kau juga berkati segala yang terjadi di Indonesia Bapa, biarlah apa yang terjadi di Indonesia semua sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga ya Bapa, segala air yang ada di Indonesia, tanah, udaranya itu juga ya Tuhan. Kau berkati segala kejadian-kejadian yang ada di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa, mulai dari Pak Niko ya Bapa sampai pada Pak Riza ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kau berkati juga pemimpin DRP ya Bapa, Kak Yosua ya Tuhan. Kau berkati Kamila, Kau berkati Kak Agatha ya Bapa. Bapa, biarlah Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan, anak cucu mereka ya Tuhan. Kau berkati segala apa yang dilakukannya, pekerjaannya, apapun itu ya, biarlah Kau buat itu berhasil ya Bapa. Bapa, biarlah Kau juga berkati kota Depok ya Bapa, kota di mana kami tinggal ya Tuhan, kota di mana gereja kami berdiri ya Bapa. Biarlah kota Depok menjadi acuan ya Bapa bagi kota-kota lain ya Tuhan, supaya kota Depok menjadi contoh yang baik ya Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di kota Depok ya Bapa, mulai dari wali kota sampai jajaran-jajaran sampai pada rumah tangga ya Tuhan. Biarlah Kau berkati juga Bapa remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia Bapa. Bapa, biarlah Kau berkati ya Bapa, supaya kota Depok ini ya Bapa menjadi contoh untuk kota-kota lainnya Bapa. Bapa, Kau juga biarlah Kau berkati di RP232 ya Bapa. Kau berkati kami ya Bapa. Kau berkati setiap jemaat ya Bapa, setiap volunteer ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semua dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah kami jadi contoh untuk gereja-gereja lain ya Bapa, untuk maju ya Tuhan, hanya oleh karena nama-Mu saja Bapa. Bapa, biarlah Kau berkati ya Bapa ibadah hari ini ya Bapa. Biarlah Kau berkati WL ya Bapa, singernya Tuhan, pemusik ya Tuhan. Kau berkati soundnya ya Tuhan, listrik ya Bapa. Biarlah Kau memberkati pembicaranya ya Tuhan. Biarlah ibadah kali ini sesuai dengan kehendak-Mu saja dan memberkati setiap yang menonton ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom shalom dear peace. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita dalam keadaan sehat dan baik. Mari saya mengundang jemaat Tuhan dear peace untuk siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan di bulan Desember ini, biarlah kita mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah mati ya Tuhan, Engkau telah lahir Tuhan bagi kami ya Tuhan, Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami tahu Tuhan telah memilih setiap kami Tuhan. Biarlah melalui penyembahan ini Tuhan, kami bisa mengingat Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus, akan kebaikan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang I love.
dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan Yesus, tidak menghalangi hadirat Engkau yang tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Di akhir tahun ini ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Kami tahu Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Kami mau sambut Engkau Tuhan Yesus.
Engkau yang kami sembah Tuhan sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perkenananmu atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau bersuka cita bagi Engkau. Turunkan sukacitamu bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman di Arvis yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Seluruh banyak dari teman-teman di Arvis yang siap untuk memuji Tuhan hari ini di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Siapkan hati kita lebih lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami katakan hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lebih siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya teman-teman di Arvis, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, salam-salam untuk semua teman-teman DRP 232 yang mengikuti ibadah DRP 232 online kali ini. Hari ini spesial teman-teman, kita akan Q&A ataupun menjawab pertanyaan teman-teman yang udah ditanyain lewat Instagram DRP 232 tentang Natal nih Om. Yeah.
Jadi pertanyaannya akan dijawab sama aku dan Om Yodian. Apa kabar Om Yodian? Puji Tuhan baik. Yosua gimana kabarnya? Baik Om nih, baik. Puji mantap. Tuhan. Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman, nanti akan ada pertanyaannya di layar. Jadi kita akan langsung mulai aja nih Om ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Arleta nih Om. Arleta nanya, Natal tahun ini sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana cara Kayos dan Om Yodian menikmati Natal tahun ini? Karena kita tahu bahwa COVID ini membuat kita merasa sedih. Oh sedih Om. Iya. Dan menghambat semua rencana dan lain-lain. So sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Om Yodian bisa jawab. Shalom Arleta. Kami juga berharap teman-teman di RP dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Benar. Mungkin yang dirasakan Arleta sama seperti yang kita rasakan. Jadi Natal-Natal sebelumnya ya Yos. Kita kan bersama dengan keluarga, bersama dengan keluarga besar kita merayakan, bersama dengan teman-teman dalam pelayanan, bersama dengan teman-teman di sesama dalam sekolah ya. Nah, berbeda dengan saat ini yang kita rayakan Natal, kita merayakan Natal bersama tapi bersama dengan keluarga, tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman lainnya seperti Natal-Natal sebelumnya. Nah, tapi menurut saya Arleta atau teman-teman di Arpis ini tidak usah perlu sedih ya. Karena tetap Natal itu ada bersama dengan Arleta, bersama dengan kita semua. Gitu. Karena Tuhan telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Nah, yang penting sih seperti itu. Biar sukacita Natal terus ada dalam diri Arleta, dalam teman-teman di Arpis, dalam diri Yosua, dalam diri saya, dalam diri kita semua. Dan itu yang merasakan kepada kita, memberikan sukacita besar yang dari Tuhan. Benar. Dan makna Natal juga sebenarnya gak akan terpengaruh oleh apapun ya Om ya. Ya betul. Karena kalau dilihat dari Tuhan Yesus datang ke dunia aja, dia gak milih hotel bintang 5 atau segala fasilitas yang VIP ya. Artinya dengan keadaan yang sangat sederhana pun, sebenarnya makna Natal adalah bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi jangan sedih untuk teman-teman semua dan terutama untuk Arleta, karena Natal itu adalah Tuhan datang untuk kita dan menyelamatkan seluruh manusia untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti di surganya, di kerajaan Tuhan. Betul, gitu. Betul. Oke. Okay. Iya. Semangat untuk Arleta, jangan sedih. Kayaknya sedih banget nih Om. Iya, memang berbeda sekali sih. Yang kita rasakan sukacita yang tadinya bisa Natal bersama, kita euforianya. Bisa euforianya merayakan bersama, kita bisa pergi ke suatu tempat ya, melihat dekorasi-dekorasi Natal di mana-mana. Sekarang kita harus di rumah dan melihat itu mungkin by online. Kita lihat aja ya. Tapi nggak usah perlu sedih Arleta dan teman-teman di Arpis, harus tetap semangat dan intinya kita harus bersuka cita di Natal ini karena Tuhan yang telah memberikan damai sejahtera sukacita kepada kita semua. Yes, semangat untuk Arleta dan semua teman-teman di Arpis. Pertanyaan yang kedua nih Om, dari Naila Om. What you guys miss the most kalau ibadah di DRP? Cause it's been a month we didn't see each other and gak bisa ibadah offline bareng. Kangen vibes-nya di RP banget, hehehe kata dia gitu. Iya, jadi betul. Kayaknya apa nih yang dikangenin dari kalau di ibadah di RP? Iya. Kalau dari Om sendiri apa nih? Kalau kita sendiri sih sebenarnya kangen banget untuk ibadah di RP seperti dulu lagi gitu ya. Dulu? Iya, seperti rame-ramenya, teman-teman semua datang, disambut oleh pelayan-pelayan volunteer-volunteer di RP. Lompat-lompat dalam ibadah, dalam praise, dan menyembah bersama-sama, itu kangen banget sih. Ya, teman-teman di RP juga pasti kangen banget itu. Tapi kalau kita lihat karena ada COVID ini dan kita harus lihat juga bahwa protokol dari pemerintah ya Om ya, bahwa ya kita harus taat dan setia untuk tetap online nih Om. Jadi apa yang udah gereja kita punya di RP buat yaitu ibadah online, kita harus ikut dan gak ada bedanya sebenarnya Om ya. Bahwa yang penting bagian kita adalah di dalam online itu kita harus tetap menyembah dan merasakan hadirat Tuhan. Kita mempunyai hati yang menyembah dan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Sebenarnya itu sama sih seperti yang kita datang dalam ibadah offline. Sebenarnya. Jadi kalian aja, kita aja gak usah berubah. Maksudnya tetap kita kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan pada saat ibadah online. Kita akan rasakan hadirat Tuhan bersama juga. Jadi gak usah
khawatir lagi ya, tetap ikut dalam ibadah online yang ada dari DRP bersama kita semua. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, dari Andri. Halo Andri, aku pernah dengar tema sharing di Cool tentang Are You Ready? Gimana sih respon kita untuk menerima sesuatu yang kita tak harapkan atau kita belum siap untuk menerima itu? Oke, thank you pertanyaannya Andri. Yeah. Kita akan coba jawab dari 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya kalau pertanyaannya gimana respon kita untuk menerima sesuatu yang kita enggak harapkan, itu artinya saat kita diberikan oleh Tuhan, Om, sebenarnya yeah. itu yang diperlukan oleh kita. Yeah. Walaupun kita mungkin gak pernah mengharapkan karena gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah ada di dalam hati, itu Tuhan kasih. Yeah. Artinya sebenarnya kita perlu itu. Yeah. Dan Tuhan tahu yang terbaik, benar gak sih, betul, Om? Betul. Jadi kita harus siap dan kita yakin bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik saat kita diberikan sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Gitu. Yeah, yeah. Nah, ada lagi di Matius 9 ayat 17. Lalu ada juga ayat di Matius 9 ayat 17 nih, Om. Iya. Yeah. Aku bacain. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah. Jadi ayat ini tuh bilang bahwa di sini Andri nanya yeah. gimana kalau kita belum siap menerima itu yeah. ya. Artinya kalau kita belum siap, maka Tuhan sebenarnya gak akan berikan. Iya yeah. Iya kan, yeah. karena anggur yang Betul. Baru gak akan ada di kantong yang lama. Jadi yeah. kalau kantongnya lama, anggurnya baru, maka kantongnya akan pecah dan anggurnya gak akan jadi apa-apa yeah. dari Om ya. Jadi pastiin dulu Andri dan teman-teman semua di RP siap untuk menerima berkat dari Tuhan, pertolongan yeah. Tuhan, penyertaan yeah. Tuhan, bahkan pengurapan dari Tuhan yeah. dengan mempersiapkan diri teman-teman semakin dekat sama Tuhan. Artinya saat kantong kita udah kuat, kantong kita baru, maka Tuhan akan berikan sesuatu yang baru juga, Om. Iya, betul. Gitu. Jadi Andri, semangat untuk tetap mencari Tuhan dan tetap dekat sama Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman di RP yang keempat, bagaimana solusi meneguhkan iman seseorang dengan masa pandemi yang jarang pertemuan? Jadi sekarang jarang pertemuan secara langsung maksudnya, Om ya. Tapi dia juga online pun jarang ikut. Oh. Nah, ini pertanyaan dari Nurmei ini, Om. Mungkin Om bisa jawab dari yeah. kemudian. Hai Nurmei. Nah, kalau untuk pertemuannya saja kondisi pandemi ini sudah jarang memang ya. Nah, dengan adanya online, gereja kita memfasilitasi untuk tetap ibadah yeah. secara online. Nah, di sini ya puji Tuhan kalau saat ini Nurmei ada nih ya nonton online saat ini ya. Nah, Nurmei harus tetap ada dalam firman dalam salah. Oke. Okay. Ulang. Siap. Nah, jadi Nurmei itu harus berada dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Oke, okay, sorry. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, pertanyaan yang keempat, teman-teman di RP. Ulang. Siap. Oke, pertanyaan keempat, teman-teman di RP. Bagaimana solusi meneguhkan iman seseorang dengan masa pandemi yang jarang pertemuan? Oh, artinya mungkin enggak, udah jarang pertemuan secara langsung ya, Om? Iya, iya. Ya. Tapi online pun jarang ikut. Nah, ini pertanyaannya dari Nurmei. Mungkin Om Yudan bisa jawab, Om? Iya. Oke. Shalom Nurmei. Shalom. Ya, semoga Nurmei di online ini ada ya bersama dengan kita ya. Jadi kalau sudah jarang pertemuan dan apalagi tidak ikut online ibadah, ya iman kita bagaimana bisa bertumbuh? Maksudnya dengan adanya ibadah itu kan kita bersama-sama bersekutu untuk bersama memuji menyembah Tuhan dan juga dikuatkan dalam firman Tuhan. Nah, karena ya kita lihat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran yeah. dan pendengaran oleh
Firman Kristus. Nah, jadi Nurmei atau teman-teman di Arpis itu harus menyirami keadaan imannya itu yeah. dengan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Okay. Ya, supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan meneguhkan iman daripada Nurmei dan teman-teman di Arpis. Jadi bagaimana iman itu dapat bertumbuh, mau tidak mau harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang sekarang ini yeah. gereja kita memfasilitasi dengan adanya online. Ibadah online. Yeah. Jadi itu mau tidak mau sih Yos, yeah. harus ikut, paksa dirinya yeah. untuk ikut ibadah. Okay. Karena di situ kita akan menemukan kasih Tuhan, kita diberikan kekuatan dalam yeah. masa pandemi ini, oh. kita diberikan solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan kita, baik dalam keluarga, pribadi, sekolah, apapun dalam permasalahan itu, tidak bisa tidak kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan saat ini. Yeah. Bukannya tidak bisa, tapi ada cara Tuhan. Ya, dari online ini, dari firman Tuhan firman yang Tuhan. Mungkin mereka kakak-kakaknya atau teman-temannya share melalui renungan-renungan dari ya. Yang ada di platform, semuanya itu. Nah, kalau kita baca, kita sadari bahwa kita harus menguatkan iman kita, ya kita harus membaca firman Tuhan. Oke. Okay. Ulang, oh. Solusi tadi. Aku bilang solusi. Iya. Gak apa-apa. Tadi udah dapat tuh rangkanya Om ya. Iya. Benar tuh. Oke. Tadi juga pas Om bilang salam Nurmei gitu, gua bilang salam gitu. Lah gua kan bukan Nurmei. Iya makanya. Ulang lah. Siap Om? Siap. Oke, ada lagi nih Om, pertanyaan yang keempat. Bagaimana solusi meneguhkan iman seseorang dengan masa pandemi yang jarang pertemuan? Oh, maksudnya pertemuan secara langsung ya? Iya. Yeah. Secara langsung. Tapi online pun jarang ikut. Jadi jarang ikut ibadah online maksudnya berarti ya? Iya, yeah, betul. Iya, yeah, ini pertanyaan dari Nurmei ini. Mungkin Om Yudan bisa jawab Om? Baik. Ya. Yeah. Shalom Nurmei. Semoga Nurmei ada dalam ibadah online saat ini ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita sudah jarang pertemuan, sekarang kita ada online juga kita juga jarang ikut. Ya. Terus gimana kita bisa iman kita bertumbuh? Sedangkan firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama ya, dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, berarti kita harus rajin untuk mendengarkan firman Tuhan untuk iman kita menjadi teguh dan bertumbuh. Ya. Nah, gereja kita puji Tuhan itu memfasilitasi dengan adanya ibadah online di RP. Nah, jadi Nurmei dan teman-teman di RP untuk iman kita bertumbuh, kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, intinya daripada ibadah itu adalah kita mendengarkan suara Tuhan. Dari siapa? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang yeah. memang Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan bagi sesama, mungkin bagi Nurmei dan di Arpis dan yeah. bagi kita semua. Buat kita semua ya. Dan mau tidak mau kita harus memaksakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wajib berarti. Wajib. Wajib. Ya, supaya kita yeah. imannya bertumbuh. Di samping imannya bertumbuh juga dalam mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan diberikan kekuatan dan juga solusi-solusi mungkin dalam dalam COVID kayak sekarang. Kondisi dalam COVID begini apa sih yang kita harus lakukan ya? Pergumulan-pergumulan apa sih yang di Arpis dan teman-teman rasakan saat ini? Ya, puji Tuhan dengan adanya kegiatan daripada ibadah-ibadah online maupun kegiatan lain yang secara online yang kalian ikuti itu akan menumbuhkan iman kalian. Yeah. Ya, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari, hari akan bertumbuh lagi, lebih mengenal Kristus lagi. Oh. Dan kita juga pasti akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa ya Om ya. Yang katakan begitu. Iya, karena ada ayatnya juga ya Om ya. Maksudnya kita gak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ya Om. Iya betul. Kalau mungkin dulu kita bisa pertemuannya, kita bisa artikan secara fisik. Iya. Bertemu volunteer prayer night dan lain-lain ya Om ya. Tapi sekarang itu ya udah berarti pertemuannya adalah secara online. Online dulu betul. Iya, jadi jangan menjadikan pertemuan secara langsung itu
kayak ah udah nggak pertemuan secara langsung udahlah nggak usah online-online gitu kan rasanya beda loh berarti enggak dong Om ya harus tetap ikut online karena itulah pertemuannya mungkin yang sekarang yang Tuhan izinkan bener nggak Om ya jadi untuk Nurmei jangan malas ya Om ya jangan malas ya kalau kuota nggak ada cari wifi terdekat untuk ikut ibadah online karena kalau nggak kayak gitu ya apalagi kita mau ngecas iman kita lewat apalagi Om ya. Bener. Jadi untuk Nurmei itu MKWH Om. Apa tuh MKWH? Mesti, kudu, wajib, harus. Iya. Iya, jadi untuk Nurmei dan semua teman-teman di Arpis dan semua youth cari Tuhan apapun caranya kita sudah sediakan ibadah online. Kita juga ada renungan nih Om di YouVersion. Oh iya betul. Iya di RP232 punya renungan di YouVersion. Cari Tuhan lewat apapun caranya. Betul. Oke, pertanyaan yang kelima selanjutnya. Bagus nih Om pertanyaannya. Dari Karen. Wow. Halo Karen. Apakah Natal di seluruh negara itu sama tanggalnya? Dan kegunaan pohon Natal saat itu apa? Jadi maksudnya kok ada pohon Natal gitu ya Om ya di Natal. Pohon Natal itu berarti pohon cemara maksudnya ya? Yang sekarang digunakan tuh pohon cemara banyak tuh. Oh maksudnya ini berarti apa kegunaan pohon cemara lah ya sebagai hiasan di Natal. Waktu Natal ya Om ya. Oke. Dari Karen. Oke, thank you Karen pertanyaannya Om Yudin. Iya. Silakan jawab ya. Memang untuk Natal itu hampir seluruh negara itu merayakannya sama. Khususnya umat Nasrani itu di tanggal 25. Oh, hampir. Hampir semua. Hampir sama ya Om ya. Tapi tidak semua juga yang merayakan Natal di tanggal 25. Ada juga yang sesudah Natal. Okay. Nah, mereka itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari atau sebelum-sebelumnya sudah ditetapkan tanggal tersebut untuk mereka merayakan Natal. Jadi tidak... semuanya di tanggal 25. Tidak baku ya Om. Tidak baku. Oke. Jadi ada juga yang merayakan Natal sesudah tanggal 25. Artinya gitu. Balik lagi gak sih Om kalau tadi ada yang nanya kan. Berarti ini berarti makna Natal itu bukan tentang tanggal 25 Desember. Betul. Itu berarti adalah tentang makna Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan semua manusia ya Om. Iya betul. Enggak hanya tanggal 25 Desember. Tidak hanya tanggal 25 Desember ya kalau kita ingin apa. Lihatnya secara jelas dan secara ini bukan soal tanggal gitu ya. Oke. Nah kalau soal tadi pertanyaannya soal pohon. Kenapa ada pohon itu tuh Om? Iya pohon Natal. Cemara atau pohon Natal ya itu sebagai hiasan Natal nih. Biasanya kan sekarang kita datang kalau ada di rumah-rumah tuh masih ada pohon Natal, saya ada punya, hiasan. Iya itu kan. Jadi menurut gini ya ceritanya tuh Natal itu ada kan. Ada ceritanya? Iya jadi dirayakan itu kebanyakan sama orang Eropa itu pada saat perayaan atau winter festival karena mereka kan ada musim dingin dan banyak itu di sana tuh pohon-pohon cemara di sana. Oh, di sana banyak pohon cemara. Banyak sekali pohon cemara dan di musim salju itu mereka ada winter festival. Winter festival. Ya, jadi ceritanya begitu. Jadi mereka menghiasi pohon-pohon itu dalam acara festival itu. Nah, karena festival itu di penghujung tahun di mana kira-kira bulan winter, Desember acara-acara winter kan pada saat itu jadi mereka itu juga apa hiasan Natal hiasan dari winter itu juga mereka ikut sertakan dalam hiasan Natal. Jadi tradisi sebetulnya sih hanya tradisi. Jadi dari situ juga enak ya karena Natal ini kan kita berbicara soal hadiah, sukacita ya, sukacita, kegembiraan. Jadi mereka merasa jadi harus dirayakan nih. Jadi dirayakan. Bersamaan dengan acara-acara pada saat itu acara-acara tradisi mereka. Termasuk gitu. Winter, termasuk festival winter itu. Festival winter itu. Jadi winter festival ini adalah menghias pohon jadi cemara. Pohon cemara. Oh, dalam rangka merayakan Natal. Itu. Jadi kayak Natal nih karena dia adanya di penghujung tahun, jadi mereka rayakan sekalian gitu. Jadi kadang ada pohon Natal itu kan sampai lewat Januari ada di rumah. Ya, gitu aku kan. Sampai Februari. Iya. Sama juga ya. Lama Om. Kata nyokap bahkan bisa sampai Maret katanya. Oh iya. Bisa sekaligus sampai Natal berikut juga. Iya, kadang-kadang enggak dicopot juga Om. Jadi nah, itu semua itu karena tradisi aja. Tradisi aja. Jadi sebenarnya di Alkitab tidak ada seperti itu. Tapi hanya karena tradisi orang melihat itu sukacita, orang melihat itu suatu yang gembira, luapan hati seperti itu gitu kan. Jadi mereka merasa
Jadi seperti ini loh kalau menyambut Natal gitu. Sukacitanya dapat. Sukacitanya dapat. Nah, yes. Itu aja sih. Okay. Hanya sekedar tradisi dan apa? Kegiatan-kegiatan beberapa orang yang untuk merayakan Natal. Wow. Untuk dekorasi lah, dekorasi. Oh, berarti Natal. Ini sama kayak 17 Agustus enggak sih, Om? Jadi kan kalau 17 Agustus tuh lombanya enggak nyambung sebenarnya sama kemerdekaan ya. Contoh makan kerupuk ya, Om ya. Yeah. Ini kan berarti hanya menyambut kemerdekaan Indonesia, sukacitanya, terus gembiranya. Oke. Jadi jelas ya untuk teman-teman dan terutama untuk Karen ya. Bahwa adanya pohon cemara sebagai pohon Natal itu adalah tadinya di Winter Festival untuk merayakan saja. Merayakan saja, suatu tradisi waktu itu daerah tertentu. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Yang ketujuh nih, Om. Iya. Dari Ocha. Wah, Ocha udah lama gak ketemu ya. Halo, Ocha. Ocha. Kapan kita offline lagi? Kayak dulu kangen ke rumah Tuhan. Oh, wow. Maksudnya kangen ke gereja, kangen ke gereja. Ke DRP, Om ya. Halo, Ocha. Jadi sesuai protokol dari pemerintah juga bahwa untuk saat ini pastinya Ocha juga tahu bahwa gak ada kerumunan yang berlebihan ya, Om ya. Jadi kita juga mentaati untuk peraturan dari protokol pemerintah. Jadi untuk saat ini kita ikuti saja online-nya dulu ya, Om. Ya. Balik lagi ke taat dan setia, ya kan. Nanti ada waktunya lewat gembala kita, lewat Om Riza pasti akan mengumumkan kalau misalnya Om, kalau ini ya, kalau ada misalnya ada offline ataupun live streaming mungkin itu akan diumumkan oleh gembala kita sendiri yaitu Om Riza. Jadi bisa teman-teman ikuti semua itu dari IRC Media. IRC Media ya, Om ya. Oke. Pertanyaan ke-8. Pernahkah rasakan Natal jauh dari keluarga? Nah, ini pertanyaan dari T_AMQ. AMQ. Wah, susah namanya. Siapa ini jadi ya penasaran? T_AMQ. Oke. Nah, kalau Yosua sendiri pernah enggak ngerasain Natal jauh dari keluarga? Puji Tuhan, aku sampai saat ini sih belum nih, Om. Jadi selalu sama keluarga itu, Om. Dan buat aku momen Natal itu momen yang sangat bagus. Karena saudara aku banyak yang Muslim. Jadi mereka ini datang Om ke rumah ke rumah aku terus untuk merayakan Natal walaupun mungkin ya mungkin tidak mengucapkan secara langsung gitu tapi mereka datang dari Cengkareng ke rumah gitu untuk ngobrol bareng sama sama bapak sama mama gitu. Dan itu jadi setiap tahun itu udah pasti Om dan kita juga gantian aku juga dari waktu Lebaran aku sama orang sama keluarga datang ke sana untuk ngobrol untuk silaturahmi juga gitu. Momen Natal ini buat aku bagus banget untuk kita bersama keluarga. Tapi jangan sedih, ada pertanyaan juga, apa tipsnya biar tidak lama larut dalam sepinya? Jadi mungkin ini maksudnya dia jauh bersama keluarga pada saat itu kali, pada saat momen Natal ini. Seperti Yosua rasakan, dia kan ini Yosua berarti kan memang suka cita bersama dengan keluarga, senang ketemu keluarga-keluarga, dikunjungin gitu kan ya. Nah, mungkin dari pertanyaan ini, kalau memang jauh dari keluarga pada saat Natal. Nah, kalau saya sih pernah, tapi gak terlalu jauh juga sih. Gak terlalu jauh nih. Bekerja pada saat Natal, malam Natal itu saya diminta bekerja. Nah, memang pada saat itu sedih juga padahal hanya beberapa saat aja gitu. Tapi sedih pada saat itu kan kita bisa berdoa bareng, kita bisa memuji menyembah sama-sama di malam Natal gitu kan. Walaupun hari H-nya enggak bareng keluarga tapi ada sebelumnya. Iya betul, benar sebelumnya. Nah itu juga sedih juga pada saat itu kan. Tapi ya mau gak mau kan pada itu harus kita lakukan. Karena ini kan juga bagian daripada ibadah kita, pekerjaan. Iya pekerjaan ya. Nah, jadi tetap setelah itu ketemu keluarga baru bisa yang tadi terlewati kita lakukan sekarang gitu ya. Okay. Tapi juga mungkin jangan terlalu berlarut-larut sedih ya. Karena kan sekarang udah banyak juga kan kayak bisa kita video tips. Call. Ini satu tipsnya yaitu video call. Betul. Ya, jadi kalau mungkin dulu Om Yudian waktu masih single ya Om ya, belum ada video call ya Om. Belum ada. Video call. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah bisa gampang video call, yang penting siapin aja kuotanya. Jadi video call keluarga, mungkin teman-teman ada yang enggak di
Jakarta, misalnya yeah. keluarga di Betul. Jakarta atau di mana, yeah. tinggal video call aja, Om. Yeah. Iya, itu pasti nggak mengurangi makna Natal juga, yeah. karena balik lagi makna Natal itu Tuhan Yesus sudah lahir yeah. untuk kita semua Betul. Dan menyelamatkan. Oke, okay. yeah. pertanyaan yang ke-9, bagaimana cara ingetin diri sendiri untuk selalu bersyukur dari O Herlina? Oke, okay. mungkin Om bisa yeah. jawab nih, bersyukur nih. Bersyukur. Bersyukur. Halo, Herlina. Ya. Yeah. Yeah. Bersyukur bagaimana ingetin diri sendiri. Nah, ingetin dalam firman sendiri. Tuhan ya, kita baca lagi ya. Yeah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, yeah. tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, okay. jadi bersyukurnya itu harus senantiasa. Senantiasa, artinya enggak berhenti, Om? Enggak berhenti dalam hal kalau kita bersyukur kan umumnya nih, kita terima suatu hal yang baik. Oke. Okay. Kita menerima nilai yang kita inginkan ya, Om ya. Kita inginkan. Kita menerima hadiah, okay. kita menerima apa ya? Promosi jabatan dan lain semua. Wah, hal-hal yang baik itu kita yeah. bersyukur. Tapi lebih mudah kita bersyukur dalam hal seperti itu. Nah, pasti. Kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, oke. Okay. Firman Tuhan katakan tetap harus mengucap syukur dalam segala hal. Oh. Nah, kalau misalkan yang tidak baik, susah nggak untuk kita lakukan? Jujur ya, Om ya? Ya. Wah, berat ya, Om, pasti. Berat, ya. Ya. Kita dalam keadaan ya duka cita, kita dalam keadaan kemalangan, kita dalam keadaan mungkin sakit. Tapi sakit sih paling berat ya, Om ya. Berat. Sakit paling berat. Benar. Tapi teman-teman tidak perlu takut ya, karena Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan itu mengucap syukurlah. Ya. Wow. Teman-teman di sini diajarkan ya, kalau kita baca firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal ya, beberapa ayat. Itu kita juga perlu sekali-sekali menghafal dan memperkatakan, karena dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, Yos. Ya. Ya. Benar. Jadi kita perkatakan aja. Dalam di jalan, dalam, ya, di motor, di motor atau pada di saat angkot, kita dalam ya. Keadaan sedih yang kemalangan tadi. Ya. Gimana sih Tuhan, saya harus mengucap syukur bila keadaan ini terjadi dalam diri saya saat ini. Ya, perkatakan aja. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Okay. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Dalam segala hal. Ya, pelan-pelan itu akan memberikan kita ketenangan, gak sih, Om? Damai sejahtera. Karena itu Tuhan sudah katakan gitu. Okay. Tidak mudah, tapi harus dilakukan. Oh. Tidak mudah, tapi harus dilakukan. Harus dicoba. Dan harus dicoba ya, pelan-pelan. Karena dalam ucapan syukur, dalam kemalangan kita, itu akan memberikan kekuatan, Yos. Justru memberikan kekuatan ya, Om ya. Iya. Kadang kan ada orang ya, Om, nyari kayak lagi lemah. Iya. Aduh, gue perlu kekuatan. Iya. Ternyata kekuatannya itu didapat setelah bersyukur. Bersyukur. Wow. Oke. Bersyukur kan berat ya, Om ya, dalam hal-hal yang kita gak enak ya. Iya, benar. Tapi kalau kita bersyukur, justru kekuatan kita dari situ, dari firman Tuhan itu. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Oke, itu pertanyaan udah dijawab dari Herlina, Om. Iya, ya. Herlina. Semoga memberkati dan harus dipraktekin nih, Om. Betul. Untuk semua teman-teman di Arpis dan semua teman-teman youth, anak-anak muda, harus bersyukur setiap saat. Amin. Amin. Pertanyaan yang terakhir kayaknya Om. Terakhir. Apa last tuh? Question. Dari Franz PTR underscore. Ya, Franz PTR underscore. Di Arpi ngadain ibadah offline lagi gak? Iya. Hampir sama. Ya? Hampir sama. Kasih tahu enggak ya? Oke. Okay. Mirin bisa jawab mungkin, Om, menurut Om? Ya, friends, kita sama-sama berdoa aja. Mm-mm. Kita berdoa, kita minta biar semua pandemi ini, COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa ibadah offline lagi ya. Tapi dalam kondisi seperti ini tetap ibadah online dulu. Kita patuhi protokol dari pemerintah yang ada ya. Karena itu juga baik buat kita ya. Semua itu juga sudah ada keinginan dari kita semua. Bukan dia doang ya, bukan France aja. Bukan France aja. Buat kita semua, buat di Arpis juga kan. Pasti pengen banget ibadah seperti. Tapi Tuhan pasti tahu yang terbaik ini. Betul. Om. Soal waktunya Tuhan ya. Ya, waktunya Tuhan. Nah. Betul sekali. Satu lagi mungkin aku nambahin, Om, yaitu France dan teman-teman juga jangan lupa untuk mendoakan, Om. Ya. Supaya pandemi cepat berakhir, ataupun kalau mungkin memang gak berakhir, itu ditemukan vaksin yang terbaik. Iya.
Benar ya Om ya, untuk antibody kita, untuk kita bisa beraktivitas kembali. Karena memang aku pribadi nih Om ya, kesaksian sedikit bahwa COVID ini cukup mengganggu banyak ekonomi teman-teman juga ya. Banyak yang di PHK ataupun kerja tapi 50% gajinya ya Om ya, ataupun pendapatannya berkurang dan lain-lain banyak. Jadi bagian kita mungkin bukan mengkritik. Karena banyak ya Om ya, mengkritik ini, mengkritik kebijakannya gimana apa. Kayaknya bukan bagian kita, bagian kita adalah mendoakan. Jadi teman-teman mudah belajar untuk mendoakan dan melakukan sesuatu dan mengucap syukur. Kayak Om bilang tadi tentang mengucap syukur, bukan mengkritik tanpa solusi. Itu belajar anak muda kayak gitu. Jadi untuk Frans dan semua teman-teman, doain aja. Kita juga sebenarnya rindu ya Om ya. Kita sebenarnya rindu. Tapi untuk ketemu. Tapi Tuhan pasti punya rencana dan waktu yang terbaik. Jadi ini pertanyaan yang terakhir. Terima kasih untuk semua DRPs yang udah nanya ke kita berdua Om ya. Mewakili dari DRP 232. Jadi senang banget ini udah satu tahun di 2000. Tanpa terasa ya udah. Tanpa terasa. Nggak terasa banget sih Om. Karena kayak gitu deh. Jadi cepet. Jadi ini merupakan episode-episode yang menjelang pergantian tahun. Kita mengucap syukur bahwa DRP dipercayakan banyak hal oleh Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di 2020 ini. Amin. Berdoa untuk 2021 teman-teman, yang terbaik pasti Tuhan berikan untuk DRP, terutama untuk GB Sawangan, untuk GB Ryan 9 dan untuk seluruh gereja di dunia ya Om ya. Oke. Baik teman-teman di Arpis dan anak-anak muda sekalian, beberapa pertanyaan telah kami jawab ya, mungkin belum sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Dan kita tetap semangat untuk ibadah online atau nanti ada offline, dan semoga dari jawaban yang saya dan Kak Yosua berikan itu memberikan solusi dan juga menjadi berkat untuk kita semua ya Yos. Amin Om. Oke. Kita udah selesai dan kita akan tutup doa. Om Yuden pimpin kita dalam doa. Oke. Baik, teman-teman di Arpis, kita bersatu hati kita berdoa. Puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Aba, ya Bapa, Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dengan pimpinan penyertaan Tuhan, kami telah sharing satu dengan yang lainnya, khususnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari teman-teman di Arpis Tuhan. Biarlah hamba dan Yosua telah menyampaikan jawaban-jawaban ini Tuhan, dan biarlah jawaban-jawaban ini Tuhan, Tuhan sempurnakan dan juga menjadi berkat bagi teman-teman kami dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dari teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah teman-teman kami di Arpis dimanapun mereka berada, mereka tetap semangat untuk ikut Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mengejar hadirat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka baik dalam keluarga, pendidikan, pertemanan dan juga segala pergumulan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Oke, sampai ketemu di 2021. Merry Christmas and Happy New Year. Shalom DRPs. Selamat datang buat DRPs yang baru pertama kali beribadah online di DRP 232. Oh iya DRPs, sekarang kita akan info. Ini pengumuman buat minggu ini. Info yang pertama, buat kalian yang ingin memberi bisa langsung aja transfer atau scan barcode yang ada di layar. Selanjutnya, buat DRPs yang belum punya official merchandise dari DRP 232, bisa langsung cek Instagramnya ke @drp_2.32merch. Karena kita jual tote bag yang keren nih, terdiri dari 3 warna yaitu marun, hijau, dan hitam. Oh iya, DRP juga punya project baru nih. Apa tuh Kak? Kalau kalian penasaran, kalian boleh cek Instagramnya di @drp_aquaponik. Info selanjutnya, buat kalian yang belum sama sekali cool, yuk gabung ke cool-cool yang ada di DRP sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Dan untuk kalian yang sudah ikut cool, jangan lupa cool untuk minggu ini ya. Selanjutnya, buat kalian yang belum punya aplikasi Bible YouVersion, yuk download aplikasinya di Play Store atau App Store.
Karena sekarang DRP 232 udah ngerilis renungan harian di aplikasi Bible YouVersion. Jangan lupa download aplikasinya ya DRP supaya kita bisa baca renungannya bareng-bareng. Supaya kita tetap stay connected, jangan lupa ya follow Instagram kita di @drp_2.32 dan @listen.drp. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa langsung aja scan barcode yang ada di layar. Sekian pengumuman minggu ini. Jangan lupa untuk terus ibadah online di DRP 232 ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, DRPs dan anak-anak muda dimanapun kalian berada. Kita telah bersama mendengar jawaban-jawaban yang kalian minta, yang kalian tulis. Semoga jawaban-jawaban yang telah kami berikan dapat menambah iman kalian, dapat membuat kalian juga lebih fokus kepada Tuhan, di mana sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan biar dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita anak-anak muda akan mendapat suatu inspirasi, akan mendapat suatu berkat-berkat dalam kehidupan yang akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup anak-anak muda. Mari kita sama-sama akan naikkan pujian untuk kita sama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Akhiri ibadah kita dan kita akan bersama menerima doa berkat. Puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu ya Abba ya Bapa, Tuhan Yesus serta Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini Tuhan kami telah beribadah, kami telah mendengarkan jawaban-jawaban yang semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan dan juga jawaban-jawaban ini Tuhan akan memberikan solusi kepada anak-anak muda saat ini dalam pergumulan mereka. Tuhan berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan, agar iman mereka bangkit Tuhan, dan mereka juga mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda, kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Nya yang tunggal,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.